Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di Janur Biru Official. Bagaimana kabar anak-anak Ustaz semua yang melihat video ini? Mudah-mudahan semua anak-anak Ustaz diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustaz akan menceritakan tentang bagaimana berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Biasanya kita sering mendengarkan cerita tentang seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Nah, Ustaz akan menceritakan seorang anak yang berbakti kepada ayahnya. Di dalam Al-Quran pasti sudah ketahui, kita sudah ketahui bahwasanya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Satu cerita yang terjadi di Arab Saudi. Ada seorang anak yang rela dipenjara hanya untuk berbakti kepada ayahnya. Ayahnya ini mempunyai hutang sebesar 630 ribu rial. Kalau kita hitungkan, 1 rial itu sama dengan jumlahnya 3.000 rupiah. Seorang anak ini pun dia tak mau ayahnya dimasukkan ke dalam penjara. Apa katanya kepada seorang hakim? Wahai hakim, penjarakan saya tidak mau ayah saya yang masuk penjara. Saya rela dipenjara asalkan ayah saya dikeluarkan dari penjara. Itu kata si anak. Tidak berapa lama kemudian si ayah pun meninggal. Dan akhirnya si anak pun menggantikan posisi ayahnya selama di dalam penjara. Ketika sedang dihakimi di sidang, maka si hakim pun berkata kepada si anak, "Wahai Pulan, sekarang kamu menggantikan ayahmu di dalam penjara. Menggantikan ayahmu di dalam penjara. Tahukah kamu berapa besarnya utang ayahmu sehingga ayahmu dipenjarakan?" Seorang anak pun berkata, "Aku tidak tahu wahai hakim. Coba kasih tahu wahai hakim, berapa total jumlah hutang ayahku sehingga ayahku dipenjara?" Kata si anak. Seorang hakim pun berkata, "Hutang ayahmu sebesar 630 ribu rial. 630 ribu rial. Kalau kamu ingin keluar dari penjara, bebas dari penjara, maka bayarkan hutang ayahmu." "Wahai hakim," kata si anak, "aku cuma mempunyai uang sebesar 10 ribu rial. Bagaimana caranya lagi biar aku bisa membebaskan ayahku daripada yang namanya hutang? Karena aku tidak mau ayahku nanti bakalan susah ketika nanti di akhirat," kata si anak. "Bolehkah aku bekerja wahai hakim, agar aku bisa melunaskan utang-utang ayahku?" kata si anak. "Silahkan kamu bekerja. Saya kasih waktu kamu 3 bulan untuk melunaskan 620 ribu rial. Si anak tadi sudah membayarkan 10 ribu rial. Sekarang si hakim pun mengatakan, saya kasih waktu kamu 3 bulan untuk melunaskan hutang-hutang ayahmu." Si anak pun heran, bingung, "Wahai hakim, 10 ribu rial itu aku mencarinya butuh waktu 1 tahun. Bagaimana aku bisa mencari uang sebesar 620 ribu rial selama 3 bulan? Kata si anak. Apa kata si hakim? "Itu bukan urusanku, itu urusanmu. Silahkan bekerja,
carikan uang supaya kamu bisa bebas dari penjara. Kemudian si anak pun diberikan waktu selama 3 bulan untuk bekerja, dan alhamdulillah selama bekerja si anak ini dia tidak pernah lupa yang namanya dengan ucapan kalimat istighfar. Ini satu ilmu bagi kita semua, wahai anak-anakku yang menonton channel kita ini. Amalkanlah selalu yang namanya dengan istighfar. Karena yang mengamalkan istighfar itu akan datang suatu saat nanti kalimat min haitsu la yahtasib. Itulah yang diamalkan si anak. Berjalan satu bulan, si anak pun bekerja dan tidak lepas dengan yang namanya dengan kalimat istighfar, yaitu astaghfirullahalazim. Setelah dipanggil lagi, dipanggil oleh hakim, si anak memberikan uang sebesar 20 ribu rial. Bayangkan, selama ini ketika anak bekerja, dia mendapatkan uang sebesar 10 ribu rial itu dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, ini si anak bekerja selama 1 bulan, dia mendapatkan uang sebesar 20 ribu rial. Sungguh begitu mulianya kalimat istighfar ini. Maka akhirnya pun si hakim berkata, kamu belum bisa membebaskan utang ayahmu karena utang ayahmu masih ada sebesar 600 ribu rial lagi. Maka si anak pun apa katanya? Penjarakan aku, wahai hakim. Penjarakan, kalau memang hakim memberikan waktu saya 3 bulan untuk melunaskan utang ayahku, maka penjarakan aku. Sambil si anak pun menangis. Berita ini pun alhamdulillah tersebarlah di daerah Arab Saudi. Maka para saudagar-saudagar yang ada di Arab Saudi pun berkumpul. Mereka bermusyawarah bagaimana caranya untuk supaya bisa membayarkan utang si anak ini. Mereka melihat pengorbanan si anak, bagaimana si anak bisa berbakti kepada orang tuanya. Anaknya rela di penjara asalkan ia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya atau kepada ayahnya. Akhirnya orang Arab Saudi pun, saudagar-saudagar, pedagang-pedagang yang ada di tanah Arab sana mengumpulkan uang, dan lama-kelamaan terkumpullah uang itu sebesar 600 ribu rial. Maka si hakim pun berkata kepada si anak, wahai pulan, hari ini kamu bebas karena banyak orang-orang yang ihsan, banyak orang-orang yang baik, yang hasan telah membantumu. Mereka yang bersaudagar telah membantumu memberikan uang kepadamu sebesar 600 ribu rial. Maka pada akhirnya rasa terima kasih pun terucap dari bibir si orang anak, dan dia menangis dan seraya bersujud syukur. Itulah salah satu tanda bukti ketika kita berbakti kepada ayah kita. Kita berbakti kepada ayah kita kalau kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Insyaallah ta'ala hidup kita pun akan lancar. Ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada orang tua kita. Dan ingat, wahai anakku semuanya, jangan lupa selalu mengamalkan, selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan istighfar itu, insyaallah ta'ala, kita akan mendapatkan rezeki sebagaimana yang rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Itulah buktinya salah satu tadi. Seorang anak yang biasanya dalam jangka waktu 1 tahun, ia hanya bisa mendapatkan uang sebesar 10 ribu rial. Dan dengan bantuan, dengan berkat kalimat istighfar itu, si anak bisa menghasilkan uang satu bulan sebesar 20 ribu rial. Anak-anak Ustaz yang Ustaz muliakan, itulah besarnya pahala seorang anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua adalah keramat hidup kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu kepada sesuatu perbuatan, jangan lupa mintalah ridho kita kepada kedua orang tua kita supaya hidup kita menjadi berkah. Ingat wahai anakku semuanya,
yang menonton channel kita ini. Jangan lupa selalulah berbuat baik kepada orang tua kita. Jangan pernah bantah, jangan pernah durhaka, jangan pernah melawan orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Wala taqul lahumma uf, dan janganlah kamu mengatakan perkataan-perkataan yang kalimat-kalimat sehingga orang tuamu tidak ridho kepadamu. Wala taqul lahum ufi wala tanharuma, dan janganlah kamu mengucapkan ah kepada kedua orang tuamu. Wa qul lahumma qawlan karima, dan berkatalah kamu kepada kedua orang tuamu dengan ucapan qawlan karima, dengan perkataan yang mulia. Cukup sekian yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi untuk anak-anak Ustaz semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.